Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca dan memaknai kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kita lanjutkan bacaan sesudah bab Udhiyah. Sebelumnya saya membaca bab Udhiyah sudah selesai, ini kita lanjutkan sesudahnya yaitu bab Akikah. Nanti insya Allah kalau sudah lanjut baru kita balik ke awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu والمحشي رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم امين يا رب العالمين فصل في احكام العقيقه. Ini satu pasal pada menjelaskan tentang hukum-hukum akikah. Kita baca dulu matannya sedikit. Wahya lughatan ismun lisy'ari 'ala ra'sil maulud. Dan bermula dianya akikah secara bahasa itu nama bagi rambut, 'ala ra'sil maulud, rambut yang ada di atas kepala si anak, maulud alladzi wulida. Rambut yang ada di atas kepala anak ketika anak itu dilahirkan namanya aqiqah secara bahasa. Wa syar'an ma sayadzkuruhul musannif, dan bermula dianya aqiqah pada syara' itu ma yang akan menyebutkan akannya ma oleh musannif. Nanti musannif akan menyebutkan arti akikah pada syara, yaitu hewan yang disembelih pada hari ketujuh. Ya, musannif tidak menjelaskan arti akikah secara bahasa. Arti akikah secara bahasa dijelaskan oleh syarih rahimahullahu ta'ala. Ya, itu. Kemudian wal aqiqatu mustahabbatun, dan bermula akikah itu mustahabbah, disunnahkan. Nah itu matannya. Bermula akikah artinya menyembelihnya akikah itu disunnahkan. Nah, karena akikah ini hewan kan, nggak boleh hewan itu sunnah. Maksud hewan di sini akikah zibhuha, menyembelih akikah itu hukumnya sunnah, sama seperti udhiyah kemarin. Udhiyah hewan, yang sunnah itu menyembelih hewan tersebut. Nah, kita ulang. Faslun fi ahkamil akikah, ini satu pasal pada menjelaskan segala hukum-hukum akikah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan yang disembelih pada hari ketujuh kelahiran anak. Mana contoh hukumnya? Kastihbabi hal ati fi qaulil musannif, seperti sunnahnya akikah yang akan datang ianya sunnah pada ucapan musannif. Mana ucapan musannif? Wal aqiqatu mustahabbatun. Bermula menyembelih akikah itu disunnahkan seperti di luar tadi kan. Wa hiya ma'khuzatun min aqqa ya'qu ya'qu bi dhammil aini wa kasriha. Dan dianya akikah itu diambil dari akka ya'uku dengan dhammahin dan kasrahnyain. Akka ya'uku atau akka ya'iku, ada dua. Wa'alal awwali iktasara fil muhtar. Dan di atas yang pertama, pertama yaitu akka ya'uku. Dan di atas yang pertama iktasara membatasi ianya pengarang kamus al-muhtar fil muhtar, dalam al-muhtarnya. Pengarang kamus al-muhtar, beliau cuma membawakan akka ya'uku, tidak membawakan akka ya'iku. Itu maksud alal awal. Wal aula an tusamma nasikatan aw zabihatan bal yukrahu tasmiyatuha aqiqatan li'annaha qad tusy'iru bi annal walada ya'uku walidayh. Bermula yang aula itu bahwa dinamakan akan dianya akikah akan nasikatan au zabihatan. Nasikah maksudnya, nasikah itu fa'il bermakna maf'ul, sesuatu yang dijadikan ibadah, hewan yang disembelih yang diniatkan untuk mendekat kepada Allah, kita sebut nasikah. Au zabihah bermakna mazbuh, sesuatu yang disembelih, hewan juga. Beliau menyatakan yang lebih baik itu dinamakan akan akikah akan nasikah atau zabihah. Bagusnya jangan menyebut akikah tapi nasikah atau zabihah. Bal yukrahu, bahkan dimakruhkan akan menamakannya akikah tersebut akan akikah. Makruh kata beliau. Kenapa? Li'annaha qad tusy'iru, karena sungguhnya akikah itu kadang-kadang
Tushairu, isyar, menunjukkan ia bi annal walad, dengan bahwa sungguh anak itu ya'ku durhaka, ya, kan dua orang tuanya. Karena aqa ya'ku ya'ku ada maknanya durhaka. Uqukul waliden, durhaka kepada dua orang tua. Seolah-olah ketika kita menyebutkan aqiqah, terbayang anak itu durhaka. Nah, tapi tentunya tidak semua orang ketika disebutkan aqiqah dia ingat kepada kedurhakaan itu, tidak. Jadi ulama yang memakruhkan menamakan aqiqah dengan aqiqah, alasannya karena kata aqiqah seolah-olah menunjukkan kalau anak itu durhaka. Ini tentunya jauh. Bahkan kita enggak terbayang kan kalau disebut aqiqah, kita terbayangnya hewan. Ya, enggak terbayang kedurhakaan. Karena itu wal mu'tamadu annahu la yukrahu. Bermula pendapat yang mu'tamad itu bahwa sungguhnya nya ini kembali ke mahfum, bahwa sungguhnya itlaq. Itlaq aqiqah kepada aqiqah itu tidak dimakruhkan akan dianya itlaq. Atau bahwa sungguhnya penggunaan kata aqiqah itu tidak dimakruhkan akan dianya penggunaan. Pendapat mu'tamad menyatakan enggak makruh. Apa alasan enggak makruh? Bukankah dia menunjukkan kepada kedurhakaan? Enggak. Liwurudihi fil ahadisi, karena datangnya penggunaan kata aqiqah fil ahadis, dalam banyak hadis. Nabi menyebutkan aqiqah dalam hadis. Kemudian wahtimalu qaunihi litashri' fala yunafiyal kirahata khilaful mutabadiri. Bermula kemungkinan keadaannya wurud. Bermula kemungkinan keadaannya wurudnya penggunaan aqiqah dalam hadis itu untuk tasyri', untuk syariat. Kalau untuk syariat maka tidak menafikan ianya wurud akan kemakruhan, itu khilaful mutabadiri, itu menyalahi sebalik yang tertabadur. Tertabadur itu maksudnya yang segera dipikirkan oleh akal kita. Ketika orang menyebutkan sesuatu, kita langsung paham ke maksud utamanya. Namanya tabadur. Jadi maksudnya begini nih, ibarat ini. Kalau enggak saya enggak salah paham. Oke. Pendapat mu'tamad menyatakan enggak makruh kita menyebutkan aqiqah karena ada penggunaan kata aqiqah dalam hadis. Kan bisa saja katanya. Ada kemungkinan penggunaan kata aqiqah untuk syariat. Kalau sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan syariat, bisa saja itu tetap makruh. Contoh, wudu sunnah 3 kali 3 kali. Tapi Nabi kadang-kadang pernah juga wudu sekali atau 2 kali. Bukankah wudu sekali 2 kali makruh? Oh, Nabi melakukannya untuk menjelaskan bahwa itu boleh, untuk bayan syariat, untuk tasyri'. Sesuatu yang dilakukan untuk syariat tidak menafikan kemakruhannya. Begitu juga di sini, kemungkinan keadaan penggunaan Nabi terhadap kata aqiqah dalam hadis itu bisa saja untuk syariat. Artinya Nabi pengen menjelaskan kalau menyembelih aqiqah itu disunnahkan. Kalau itu untuk bayan syariat, maka tidak menafikan akan kemakruhan. Tetap saja penggunaan aqiqah itu makruh. Oh, kemungkinan itu khilaful mutabadiri. Itu menyalahi hal yang segera dipikirkan oleh kita. Karena biasanya sesuatu yang ada dalam syariat itu, kalau Nabi menjelaskannya pasti atau wajib atau sunnah. Nah, itu maksudnya. Jadi perbuatan Nabi untuk menjelaskan syariat itu berkisar antara wajib dan sunnah. Jarang-jarang yang makruh. Bahkan pada pihak Nabi enggak boleh dikatakan makruh. Seperti wudu 2 kali bagi kita makruh, bagi Nabi enggak makruh karena bayan syariat. Wala ibrata bil isyaril mutaqaddim. Dan tidak ada ibarat, tidak perlu diperhitungkan dengan isyar, dengan menunjukkan kepada kedurhakaan oleh penggunaan lafaz aqiqah di atas. Dan tidak perlu diperhatikan wala ibarah, tidak ada ibarat dengan isyar yang terdahulu ia. Isyar terdahulu di sini ini. Ada yang menyatakan makruh menyebutkan aqiqah, kenapa? Tusyir. Dia menunjukkan kepada kedurhakaan anak kepada orang tua. Enggak, itu enggak perlu diperhatikan. Li'annahu ba'idun. Karena isyar itu jauh. Secara umum orang enggak terpikirkan kepada durhaka ketika disebutkan kata aqiqah. Wahia lughatan ma dzakarahu syarih. Dan bermula dianya aqiqah pada bahasa itu ma yang menyebutkan akan nyama oleh syarih. Yaitu yang kita bacakan di luar tadi, nama bagi rambut yang ada pada kepala anak ketika anak dilahirkan. Itu arti aqiqah secara bahasa. Wa syar'an ma dzakarahul musannif.
dan dianya akikah pada syara' itu ma yang menyebutkan akan nyama oleh musannif, yaitu nama hewan yang disembelih pada hari ketujuh. Wal aslu fiha akhbarun, bermula dalil padanya akikah itu akhbarun, banyak hadis. Contohnya ka khobari, seperti hadis al ghulamu murtahinun bi akikatih, bermula anak itu tergadaikan ia dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yaumas sabi'i, disembelih akan dianya akikah anhu untuknya si anak si ghulam, yaumas sabi'i pada hari yang ketujuh. Wa yuhlaku ra'suhu, dan dicukurkan akan kepalanya, maksudnya rambut kepalanya. Wa yusamma, dan dinamakan akan dianya si ghulam. Rawahu Tirmizi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmizi. Wa qala, dan berkata ianya Tirmizi, hasanun sahih, ini hadis adalah hadis hasan sahih. Ini dalam hadis Nabi ada penggunaan kata akikah, makanya enggak makruh menyebutkan akikah. Jadi dalil yang menunjukkan tentang adanya akikah atau sunnahnya nanti itu banyak hadis, antara lain Nabi bersabda al-ghulam, anak itu murtahinun, tergadaikan ia dengan akikahnya. Disembelih akan akikah untuk anak itu pada hari ketujuh, dicukurkan akan rambutnya, dan dinamakan akan dianya si anak. Tinggal sekarang apa maksud anak tergadaikan dengan akikahnya? Seperti barang gadaian. Barang gadaian kan, kalau kita menjadikan sesuatu sebagai borok, coba kita lihat dulu. Wa makna murtahinun bi akikatih annahu la yanmu nuhu wa mislihi hatta yu'aqqa anhu ala qawlin. Bermula makna murtahinun bi'akikatih, makna kata Nabi anak itu terborokkan, tergadaikan dengan akikahnya, itu annahu, sesungguhnya si anak itu layanmu, tidak bisa tumbuh ia, numuwa mislihi, akan sebagai tumbuh misilnya si anak, hatta yu'aqqa, hingga diakikahkan untuknya si anak, ala qawlin, di atas satu pendapat. Jadi maksud tergadaikan, dia tidak bisa tumbuh berkembang seperti anak-anak lain yang sebaya dia. Ya, terikat dia, tertahan dia, semacam sudah dijadikan borok, tertahan hingga susah untuk bebas bergerak, susah untuk tumbuh berkembang. Waqila ma'nahu, dikatakan orang bermula maknanya ucapan Nabi murtahinun bi akhiratih itu annahu la yashfa'u fi walidayhi yaumal qiyamah, bahwa sungguh si anak itu tidak memberi syafaat ia pada dua orang tuanya pada hari kiamat. Maksud tergadaikan dia tertahan, gak bisa memberi syafaat kepada dua orang tuanya pada hari kiamat, hingga diakikahkan. Kama zahaba ilaihil imamu Ahmad, sebagaimana yang berpendapat kepada nyama oleh Imam Ahmad. Wahwa ajwadu maqila fih, wahwa, dan dianya makna annahu la yashfa'u, itu ajwaduma, itu yang paling bagus ma, yang dikatakan orang fihi padanya ma, itu makna terbaik lah. Kama qalahul Khattabi, sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Al-Khattabi. Wala'allal murada annahu la yashfa'u fi walidayhi yawmal qiyamah ma'as sabiqin. Mudah-mudahan yang dimaksud itu bahwa sungguhnya si anak itu tidak memberi syafa'ah ya pada dua orang tuanya pada hari kiamat bersama orang-orang dahulu. Jadi secara umum kan anak bisa memberi syafaat kepada dua orang tua. Apa juga makna anak tergadaikan dengan akikahnya, artinya tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Oh, enggak bisa cepat-cepat memberi syafaat. Tidak bisa memberi syafaat dalam arti bersama orang-orang yang terdahulu. Paling bisa memberi syafaat belakangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa innama lam tajib li khabari Abi Dawud, hanya saja tidak wajib ianya akikah karena ada hadis Abi Daud bunyinya man ahabba ayyan suka an waladi falyaf'al, barang siapa yang suka ia bahwa menusuk ia, maksud nusuk ia menyembelih kurba, menyembelih akikah ia an waladi untuk anaknya, falyaf'al, maka hendak berbuat ia. Jadi man ahabba, jadi Nabi mengkaitkan barang siapa yang kepengen ia, siapa yang pengen berakikah ya akikah. Jadi ayyan suka ini maksudnya akikah, kayak di atas tadi, makanya dianjurkan dinamakan nasikah. Kemudian wahya il akikah. Qauluhu lughatan, akikah pada lughat tadi ismun li sya'ri ala ra'sil maulud. Itu nama bagi rambut yang ada di atas kepala si anak, artinya ismun li sya'ri ra'sil mauludi hina wiladati.
Nama bagi rambut di kepala si anak ketika lahirnya anak. Rambut ketika lahir itu, rambut di kepala namanya akikah. Kemudian wa qauluhu ma sayadzkuruhul musannif. Nah, kemudian arti akikah secara syara' yaitu ma yang akan menyebut akannya ma oleh musannif. Artinya bi qaulihi dengan ucapannya musannif, wa hiya adzabihatu anil mauludi yauma sabi'ihi. Dianya akikah itu hewan yang disembelih untuk si anak pada hari ketujuhnya si anak. Kemudian tadi dan bermula akikah itu sunnah. Apa maksud bermula akikah di atas maulud? Artinya menyembelihnya akikah. Wal akikatu ay zibhuha, zabhuha. Bermula menyembelihnya akikah. Bahwa ala takdiri mudah, maka bermula dianya akikah itu di atas takdir mudah. Artinya wazib wazabhul akikah. Lianna zibhah walladhi yuhkamu alaihi bil istihbah. Karena menyembelih, dianya menyembelih, itulah alladhi yang dihukumkan di atasnya dengan sunnah. Karena yang sunnah itu menyembelih. La nafsul akikah, bukan diri akikah. Kamah wa zahir sebagaimana ma, yang dianya ma itu zahir. Nah, jadi yang sunnah itu bukan akikahnya, tapi menyembelih akikah. Karena akikah hewan. Sama seperti udhiyah sebelumnya kan. Jadi... Kemudian tadi di luar dan bermula menyembelih akikah alal maulud. Maksud atas si anak li ajlil maulid, li ajlil mauludi, karena si anak. Karena si anak. Jadi ala bermakna li, ta'lil. Qauluhu alal maulid, alal maulid. Qauluhu alal mauludi ay li ajlihi, karenanya si maulud. Fa'ala li ta'lil, maka ala itu artinya ta'lil. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana ma yang ada pada firman Allah. Walitukabbirullah, hendaklah engkau bertakbir kepada Allah. Alama hadakum, ay lima hadakum. Karena memberi hidayah ianya Allah kepada kamu. Kemudian akikah itu sunnah. Di dalam matan, Musannif menyatakan sunnah doang. Kemudian Syekh Bajuri menjelaskan, bal hiya sunnatun mu'akkadatun, bahkan dianya akikah itu sunnah yang muakkad. Kenapa? Lil akhbaril waridati fiha, karena hadis-hadis yang warid dianya hadis padanya akikah. Contoh kal khabaris sabiqi, seperti hadis yang terdahulu, yaitu al ghulamu murtahinun bi akikatih, anak tergadai dengan akikahnya. Fatata'akkadu liman talzimuhu nafaqatul mauludi bitakdiri faqrihi. Maka fatata akada, makin kuat kesunnahan akikah liman bagi orang-orang talzimuhu, yang wajib kepadanya oleh nafakatul mauludi, oleh nafakahnya si anak dengan ditakdirkan fakirnya si anak. Jadi akikah itu sunnah muakkad. Sunnah ke siapa? Sunnah ke orang-orang yang wajib kepadanya oleh nafakahnya si anak. Begitu anak itu lahir, siapa yang wajib bertanggung jawab atas nafakahnya si anak? Ke orang itulah sunnah menyembelih akikah. Nah itu. Maka kuat ianya kesunnahan akikah bagi orang-orang yang wajib kepadanya oleh nafkahnya si anak. Siapa yang mesti menanggung nafkah si anak? Kalau seorang ayah, berarti sunnah kepada si ayah untuk menyembelih akikah. Nah itu bitakdiri fakrihi, dengan mentakdirkan fakirnya si anak. Jadi dengan menganggap anak itu fakir. Wa illam yakun fakiran bil fi'li, sekalipun tidak ada ianya si maulud itu fakir dengan fi'li, dengan sebenarnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak, kepada orang itulah sunnah muakkad menyembelih kurban dengan menganggap anak itu fakir, walaupun sebenarnya dia enggak fakir. Artinya dengan menganggap anak itu fakir, artinya misalkan anak itu fakir, tetap sunnah kepada orang yang menanggung nafkahnya. Misalkan kaya, ya tetap juga yang menanggung nafkah yang harus menyembelih. Tidak boleh mengambil dari harta si anak, itu maksudnya. Makanya beliau menyatakan dengan mentakdirkan fakirnya si anak. Ketika anak fakir, yang bertanggung jawab nafkah kepadanya itulah yang akan menyembelih akikah. Sekalipun anak itu pada hakikatnya enggak fakir. Apa contoh anak itu enggak fakir? Biangkana lahu malun, dengan bahwa ada baginya si anak itu harta. Misalkan anak itu punya harta, mungkin pemberian siapa gitu, tetap yang menanggung nafkahnya lah yang akan melakukan akikah. Artinya dari uang orang tuanya, bukan dari uang si anak.
wala yaf'aluha min malih, dan tidak memperbuat dia akannya akikah dari hartanya si maulud, enggak boleh dari harta si anak. Li'annaha tabarru'un, karena akikah itu tabarru', tabarru', kegiatan sunnah. Wahwa mumtadi'un min malih, dan dianya tabarru' itu terlarang dari hartanya si maulid. Si maulud enggak bisa, lagian enggak bisa minta izin masih anak-anak. Wa inna ma yaf'aluhal waliyyu min mali nafsi, hanya saja memperbuat akannya akikah oleh wali dari harta dirinya si wali. Walawil umma fi waladiz zina, sekalipun ada ianya wali itu ibu pada anak zina. Seorang memiliki anak zina tetap sunnah berakikah. Lakin takhfiha khaufal hatikah, tetapi menyembunyikan ianya si ibu akannya akikah khaufal hatikah, karena khawatir hatikah-hatikah itu terbuka, terbuka aib, terbuka rahasia. Nah, karena takut hatikah terbuka rahasia, jadi penyepilian orang, diejek oleh orang lain. Tetap sunnah melakukan akikah, cuma sembunyi-sembunyi. Wa yadkhulu waqtuha bi infisali jami'il waladi liman aisara biha hina izin, dan masuklah oleh waktunya akikah dengan sebab terpisah, dengan sebab infisal, dengan sebab terpisah semua anak. Maksud terpisah semua anak, lahir anak secara sempurna. Masuklah oleh waktunya akikah dengan sebab terpisah semua anak liman aisara, bagi orang-orang yang kaya ia dengannya akikah ketika itu. Ketika anak sudah sempurna lahir, sudah masuk waktu bolehnya akikah. Tentunya bagi orang yang aisar, bagi orang yang mampu. Ketika dia memiliki anak lahir dengan sempurna, selesai melahirkan, ketika itu sudah masuk waktu akikah. Kalau dia mau langsung akikah boleh, kalau dia punya kemampuan. Bagaimana ceritanya dia punya kemampuan, aisar, kaya? Bi'angkanat fadilatan anma yu'tabaru fil fitrati alal aujah, dengan bahwa ada ianya akikah itu lebih dari ma yang diperhitungkan akan dia nyama dalam fitrah di atas pendapat yang aujah. Artinya pada ketika dia memiliki anak lahir, dia punya kelebihan, kelebihan yang dihitung dalam fitrah. Artinya dalam fitrah itu baru wajib fitrah kan ketika kita hari raya, malam dan siangnya cukup untuk kebutuhan kita dan kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Begitu juga kalau kita punya anak. Ketika kita punya kelebihan cukup untuk kebutuhan kita, kebutuhan anak keluarga kita di satu hari, hari kelahiran anak kita itu punya kelebihan sanggup beli kambing, ketika itu sudah sunnah untuk berkurban. Fa in ajaza anha hinal wiladah wa aisara biha qabla tamamis sab'i ustuhibbat fi haqqih. Dan jika lemah ia darinya akikah ketika lahir, pas anak lahir kita enggak mampu. Wa aisara biha, dan kaya ia dengannya akikah sebelum sempurna 7 hari, ustuhibbat, disunnahkan akan dianya akikah pada haknya seseorang. Begitu anak kita lahir, kita enggak punya kemampuan beli kambing. 7 hari kemudian, bukan 7 hari kemudian, sebelum 7 hari, di hari kelima, keenam, kita punya kemampuan, masih sunnah untuk memotong akikah. Wa kadza law aisara biha ba'da sab'i wa qabla madyi wa qabla madyi aksarin nifas. Demikian pula jika lo kaya ia dengannya akikah sesudah 7 hari, wa qabla mudhi, kita baca wa qabla mudhi aksarin nifas, dan sebelum berlalu kebanyakan nifas. Kebanyakan nifas kan 60 hari. Sesudah 7 hari, sebelum 60 hari kita baru kaya, artinya baru mampu untuk potong akikah, masih sunnah juga. Itu maksudnya. Demikian juga masih sunnah jika lo kaya ia dengannya akikah, atau kaya dengan akikah, maksudnya mampu dengannya akikah sesudah 7 hari dan sebelum lewat kebanyakan nifas. Kebanyakan nifas kan 60 hari. Sebelum lewat 60 hari. Fa innaha tustahabbu lahu, maka sesungguhnya akikah itu disunnahkan akan dianya akikah baginya seseorang ala dhahir, atas pendapat dhahir. Jadi berarti enggak ada pendapat yang menyatakan sunnah akikah udah lebih 60 hari misalkan ya. Kayak sering sekarang, udah lebih 60 hari dari lahir kelihatannya enggak sunnah lagi, apalagi udah tua. Wa muqtada kalamil anwari tarjihuh, bermula kehendak kalam kitab Anwar itu tarjihuh, menguatkannya pendapat, pendapat yang menyatakan sebelum lewat 60 hari masih sunnah akikah. Wa ingka nafidhalika taraddudun lil ashab, sekalipun adalah pada demikian pendapat
itu taraddud, keraguan bagi ashab. Artinya ashab tidak memutuskan pendapat yang kuat yang mana. Wa illam yusir biha illa ba'da mudhi aksarin nifas lam yu'mar biha. Dan jika tidak kaya ia dengannya akikah kecuali sesudah lewat kebanyakan nifas, niscaya tidak diperintahkan akan dia seorang dengannya akikah. Sudah lewat 60 hari, enggak sunnah lagi untuk motong akikah. Bagaimana dengan orang yang mengakikah terhadap diri sendiri? Enggak sunnah. Kan sunnah akikah itu terhadap orang tua atau terhadap wali kan, bukan terhadap kita. Kemudian nih. Semoga seperti itu ya. Kalau salah mohon diluruskan. Wa fasara al-musanniful aqiqata biqaulih, dan menafsirkan oleh musannif akan akikah dengan ucapannya musannif, wa hiya dzabihatu anil maulid. Anil maulud, dianya akikah itu az-dzabihah, hewan yang disembelih, anil mauludi, untuk si anak. Artinya arti akikah pada syarak. Akikah pada syarak yaitu az-zabihatu, hewan yang disembelih, anil mauludi, untuk si anak atau karena si anak. Summiyat, dinamakan akan dianya akikah, atau summiyat, dinamakan akan dianya hewan, bizalik, dengan demikian akikah, li'anna mazbahaha yu'aqqu, karena bahwa sungguh menyembelihnya hewan itu yu'aqqu, ayu syaqqu, dibelah, uyuk ta'u, dan dipotong akan dianya, dinamakan akan dianya zabihah, hewan yang disembelih pada hari ketujuh, dengan demikian akikah. Kenapa? Karena mazbahah, karena menyembelihnya zabihah, menyembelihnya hewan itu yu'aqqu. Arti yu'aqqu, yusyaqqu. Ketika menyembelih hewan kan harus dibelah hewannya, dipotong maksudnya, wajib tahu dipotong. Walianna sya'ar alladhi huwal aqiqah lughatan yuhlaku izaka. Alasan kedua karena rambut. Rambut alladhi, yang dianya rambut itu akikah. Rambut di atas kepala anak ketika anak lahir namanya akikah. Karena rambut yang dianya rambut itu akikah pada logat itu yuhlaku, dicukur, kan dianya rambut izaka ketika itu akikah dipotong. Sunnah rambutnya dicukur kan. Nah, makanya hewannya juga disebut akikah. Fahuwa min babi tasmiyati syekh bismi mujawiri. Maka bermula dianya penamaan fahuwa summiyah. Maka bermula dianya tasmiyah itu dari bab menamakan sesuatu dengan nama yang mendekatinya sesuatu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi az-zabihah anil maulid. Ini maulid, maulud. Hewan yang disembelih karena anak. Sumiyat, dinamakan akannya hewan tadi bidzalik, dengan demikian akikah, li'anna madzbahaha, karena menyembelihnya zabihah hewan itu yu'aqqu, artinya yusyaqqu, penyembelihannya dibelah, dipotong. Wali anna sya'ar alladhi, karena rambut alladhi, yang dianya rambut itu namanya akikah tadi pada bahasa itu yuhlaku, dicukur akan dianya rambut ketika itu hewan dipotong kan. Sesudah hewan dipotong kan dianjurkan mencukur rambut. Fahwa, maka dianya tasmiyah itu mimbabit tasmiyati syekh, dari bab menamakan sesuatu dengan nama yang mendekatinya sesuatu. Makanya hewan itu dinamakan aja dengan akikah. Wali annahu, kemudian tambah alasan lagi, li annahu yusannu halaku ra'sil maulid, karena bahwa sungguh hal dan syaan itu disunnahkan akan mencukur rambut si maulud, rambut si anak, walaupun unsa, walaupun anak itu perempuan. Kapan dicukur? Yaumas sabi'i, pada hari ketujuh min wiladatihi, dari kelahirannya si maulud, ba'da dzabhil aqiqah, sesudah menyembelih aqiqah. Sudah menyembelih aqiqah, hari ketujuh sunnah cukur rambut. Kama fil haji, sebagaimana dalam ibadah haji kan. Ibadah haji juga sesudah motong hewan tahallul, cukur rambut atau menggunting. Wa yusannu ayatasaddaqa bizinati sya'rihi zahban. Disunnahkan bahwa bersedekah ianya seseorang, ianya si wali, dengan timbangan rambutnya, nisbah emas. Disunnahkan bahwa bersedekah ianya seseorang bizinah, dengan timbangan zinah, masdar dari wazana yazinu, dengan setimbangan rambutnya si maulud nisbah emas.
Artinya rambut anak ketika dicukur seutuhnya, jangan dicukur sebagian doang. Kalau dicukur, dicukur semua, kemudian ditimbang berat rambut itu berapa, kemudian ditukar dengan emas kan. Maksudnya dibelikan emas seberat rambut itu, disedekahkan. Fa illam yuridhu fa bi fiddatin. Maka jika tidak menginginkan ia akannya fiddah, akannya emas, fa bi fiddatin, maka dengan perak, atau kita timbang dengan perak, sebanding dengan perak. Kenapa sunnah mengikuti perbuatan Nabi? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi amara Fatimah alaihi salam. Karena Nabi memerintahkan ia akan Sayyidina Fatimah alaihi salam. Faqala, maka Nabi berkata, zini wazana yazinu zin zina zinu zini fi'il amar. Timbang olehmu hai Fatimah sya'ral Husain, akan rambut Husain. Fatasaddaqi biwadnihi fiddah. Bersedekah olehmu dengan beratnya rambut akan perak. Nah, itu kata Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Ambil rambut Husain, timbang beratnya, ambil perak seberat rambut, sedekahkan. Wa'atil qafilata rijlal aqiqah. Masih kata Nabi, berikan olehmu hai Fatimah akan kabilah rijlal aqiqah, akan kaki aqiqah. Jadi satu kaki, satu paha aqiqah secara mentah itu sunnah untuk diberikan kepada kafilah yang lewat. Kalau sekarang berarti ke siapa? Nggak diantarkan ke siapa gitu. Nah, rawahul hakimu, meriwayatkan akan ini hadis oleh hakim, wasahahu mentasahihnya Imam Hakim akan ini hadis. Waqisa bil fiddah az-zahabu, dan dikiaskan dengan perak akan emas. Artinya dalam hadis enggak ada penyebutan emas, yang ada perak. Wa tasaddaqi bi wadnihi fiddatan. Kalau perak aja boleh, apalagi emas. Nah, ini kiasnya. Dan dikiaskan dengan perak akan emas, bil aula, dengan bab aula. Wa bid zakari ghairuh, dikiaskan dengan laki-laki akan lainnya laki-laki. Dalam hadis kan enggak ada anak perempuan. Zini sya'ral Husain, rambut Husain. Jadi kalau bukan Husain perempuan gimana? Mana dalilnya? Dikias juga. Wa yusannu latuhu ra'sihi bidza'farani wal khaluqi. Dan disunnahkan akan membalur kepalanya si anak dengan za'faran, dengan bunga za'faran, wal khaluqi, dan dengan khaluq, bi fathil kha, dengan fathah kha, wa bil qaf, dan dengan kaf, fi akhirihi, pada akhirnya khaluq. Ya, apa arti khaluq? Oh, bi wadni sabur. Dianya khaluq itu dengan wadan sabur, bahwa nau'un minat thayyib. Dianya khaluq itu satu jenis, satu macam dari minyak wangi, wewangian. Berarti disunnahkan akan membalur kepalanya si anak dengan bunga za'faran dan dengan wewangian, ya. Kasih wewangian di kepala si anak. Wala yusannu latuhuhu bidammil aqiqah. Tidak disunnahkan akan membalurnya kepala si anak dengan darah aqiqah. Jangan darah aqiqah ditaruh di kepala si anak. Kenapa? Li'annahu min fi'lil jahiliyah. Karena sesungguhnya membalur kepala dengan darah itu dari perbuatan jahiliyah, jadi enggak sunnah. Lakin fil khabari sahih kama fil majmu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Memang secara zahir enggak sunnah membalur kepala anak dengan darah hakikah, tapi ada dalilnya juga yang menyatakan boleh. Makanya beliau melakin, tetapi fil khabari sahih, dalam hadis yang sahih, kama fil majmu', sebagaimana ma yang ada dalam kitab majmu'nya Imam Nawawi, annahu wasu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah berkata, ma'al ghulami aqiqatu, bersama si anak itu akikahnya si anak, fa ahriku alaihi daman, maka tumpahkan olehmu di atasnya si anak akan darah. Ini kalau kita tafsir secara teks berarti tuangkan olehmu di atasnya si anak akan darah, berarti boleh membalulkan darah kepada si anak, pada kepalanya atau badannya. Mungkin kalau kita menerjemahkan berbeda, tumpahkan olehmu alaihi karenanya si anak akan darah. Kalau kita maksud tumpahkan olehmu karenanya si anak akan darah, maksudnya sembelihlah akikahnya. Nah,
tapi kelihatannya di sini karena beliau membawakan hadis ini, tetapi dalam khabar yang sahih sebagaimana dalam majmu', Nabi bersabda bersama anak itu akikahnya, fa'ahriku, maka tuangkan olehmu di atasnya si anak akan darah, wa'amitu anhul azza, dan hilangkan darinya si anak akan azza. Azza di sini maksudnya rambutnya, dianjurkan untuk dihilangkan. Nah, jadi ada dalilnya, waliza, karena ini, karena hadis Nabi ini, qala al-Hasan, berkatalah oleh Hasan, Hasan Basri, wa Qatadatu, dan berkatalah oleh Qatadah, yustahabbu latukhu ra'sihi bid-dami summa yughsal. Disunnahkan akan membalur kepalanya si anak dengan darah, kemudian dicuci akan dianya kepala. Jadi menurut Hasan dan Qatadah, sunnah darah kurban taruh di kepalanya si anak, kemudian dicuci langsung, enggak dibiarkan lama. Ini aneh juga. Wala yusannul halqu illa fin nusqi. Dan tidak disunnahkan akan mencukur rambut kecuali pada nusuk. Pada nusuk maksudnya pada ibadah. Pada ibadah dalam arti pada kurban. Kalau dalam kurban, kalau dalam akikah itu sunnah mencukur rambut. Di tempat lain enggak ada sunnah. Ada sunnah lagi satu lagi pada nusuk ibadah haji nanti. Artinya akikah juga nusuk. Karena tabarok itu sebagaimana ibadah haji juga nusuk. Tidak disunnahkan akan mencukur rambut kecuali pada nusuk. Nusuk ini berarti baik anak ketika akikah atau ketika ibadah haji nanti. Ya. Fal afdalu lidzakari al-halqu. Maka bermula yang lebih utama bagi laki-laki itu dicukur. Wa ammal mar'atu fal afdalu laha at-taksir. Adapun bermula perempuan, maka bermula yang lebih utama bagi perempuan itu digunting. Nah, sama seperti ibadah haji kan, digunting. Fafi haqqil kafiri iza aslama. Dan kecuali ini, pengecualian lagi, tidak disunnahkan akan mencukur rambut kecuali pada nusuk. Oh, berarti nusuk di sini maksudnya ibadah haji doang. Tidak disunnahkan akan mencukur rambut kecuali pada ibadah haji yang pertama. Pada ibadah haji, maka bermula yang lebih utama bagi laki-laki itu dicukur, dan adapun bagi perempuan, maka yang lebih utama baginya perempuan itu gunting. Di ibadah haji, laki-laki mencukur gundul, perempuan menggunting. Wa fi haqqil kafir, kita antah kepada fin nusuk. Dan tidak disunnahkan akan mencukur kecuali pada hak si kafir idza aslama, bila masuk Islam ia. Walau imra'atan, sekalipun ada ianya kafir, itu perempuan masuk Islam, sunnah dicukur gundul kan. Wa fil maulud, wa fil mauludi ba'dal akikah. Dan tidak disunnahkan akan mencukur kecuali pada anak yang dilahirkan sesudah akikah, kama alinta, sebagaimana mak yang kau ketahui. Jadi pada anak yang lahir, berarti baik anak laki-laki atau anak perempuan, tetap sunnah dibotakin. Wala ba'sa bil halqi fi ghairi dzalik liman aradat tandifa. Dan tidak apa-apa dengan cukur pada selain demikian tiga tempat di atas. Tidak apa-apa bil halqi dengan cukur pada selain tiga tempat di atas, liman aradat tandifa, bagi orang-orang yang menghendaki ia akan kebersihan. Pengen membersihkan kepala ya boleh cukur kapan aja, cuma enggak sunnah doang. Kalau sunnah di tiga tempat, di tempat lain mubah. Wala yatrukuhu liman arada ayyudahinahu wa yurajjilahu wala bitarkihi antah kepada bil halqi. Dan tidak apa-apa dengan membiarkannya rambut, liman arada, bagi orang-orang yang berkehendak ya bahwa yudahinahu, meminyaki ianya rambut, wa yurajjilahu, dan menyisir ianya rambut. Jadi orang yang pengen membiarkan rambutnya panjang, ya enggak apa-apa, yang penting rajin meminyakinya dan menyisirnya biar enggak amburadul kan. Fa innahu yusannu dahnuhu wa tasrihuhu. Karena sungguhnya rambut itu disunnahkan akan meminyaki rambut dan menyisirnya. Lakin ghabban, tetapi sunnahnya itu ghabban. Maksud ghabban kadang-kadang. Jangan sibuk depan cermin tiap hari. Jadi sunnah meminyaki dan menyisir itu kadang-kadang. Ghabban. Arti ghabban ay waktan ba'da waktin. Sewaktu sesudah sewaktu. Enggak tiap hari lah. Di khabari Abi Dawud, karena hadis Abi Dawud, bisnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, mangkana lahu sya'run fal yukrimhu, barang siapa yang adalah baginya itu rambut, maka hendak memuliakan ia akannya rambut. Jadi memuliakan rambut yang menyisirnya, meminyakinnya.
Wa yukrahu lil mar'ati halqu ra'siha, dan dimakruhkan bagi perempuan akan mencukur rambutnya illa li darurah, kecuali karena darurah. Kalau ada kepentingan ya enggak apa-apa kan. Wa yukrahul kaz'u, dan dimakruhkan akan kaz'. Apa arti kaz'? Wa huwa halqu ba'dhi syari wa ibqa'u ba'dhi. Dianya kaz' itu mencukur sebahagian rambut dan menyisakan sebahagiannya rambut. Ini kaz', ini model potongan rambut kan. Bawahnya dicukur habis, atasnya dibiarkan, makruh. Ya, atau sebelah. Wa yukrahul kaz'u, dimakruhkan akan kaz'. Dianya kaz' halqu ba'dhi syari, mencukur sebahagian rambut. Wa ibqa'u ba'dhihi, dan menyisakan sebahagiannya rambut. Wa minhu syausyatul ma'rufah, sebahagian darinya, darinya kaza' itu syausyatul ma'rufah. Syausyah kita artikan apa? Gaya rambut yang ma'ruf ya. Apa syausyah di kamus? Syausyah mufradat. Syausyah itu rambut keriting. Apa arti syausyah? Syausyah ini gambarnya keriting, keriting belah-belah. Masya Allah. Apa kita artikan syausyah? Kalau kita lihat gambar ini, rambut keriting yang terbang-terbang, itu namanya syausyah. Wa ma yaf'aluhu al-muzayyinu 'inda al-khitan, dan ma ya, ma ini atah pada syausyah, sebahagian darinya kaza itu ma yang memperbuat akannya, ma muzayyinu, oleh orang yang menghiasi, 'inda al-khitan, ketika di khitan. Wa huwa, dan dianya ma itu al-musamma bil imras, itulah yang dinamakan dengan imras. Saya kurang paham ini. Nah, mungkin ada orang ketika di khitan apa namanya, apa dia dipotong rambutnya apa gimana nih? Aneh-aneh ini. Nggak tahu ini apa. Nah, nanti kita lihat lagi. Ini soalnya tambahan. Wa yusannu ayyah lakal anat, dan disunnahkan bahwa mencukur ia akan anat, bulu kemaluan. Wa yaqussu syaribah, disunnahkan bahwa menggunting ia akan kumis. Jadi kalau kumis digunting biar ada sisanya, jangan licin. Wa yantifal ibtah, disunnahkan bahwa mencabut ia akan ibtah, bulu ketiak. Wayak limal adhafir, disunnahkan bahwa memotong ia akan kuku-kuku. Wayak tahila witran likulli ainin salasa, disunnahkan bahwa bercelak ia, witran ganjil, likulli ainin salasa, bagi setiap mata itu salah satu tiga kali. Sunnah juga bercelak. Wayukrahu natful lahyati awwala tulu'iha, dimakruhkan akan mencabut jenggot pada awal terbitnya jenggot. Kita baru-baru keluar jenggot itu makruh mencabutnya. Isaran lil muru'ah di sini ya. Muru'ah bukan murudah, mengutamakan bagi muru'ah. Muru'ah harga diri. Kalau jenggot itu ya kelihatan laki-laki lah. Soalnya perempuan kan enggak ada jenggotnya. Wa yukrahu natfu syaibi. Natfu kita atah pada natfu, dimakruhkan akan mencabut uban. Wasti'ajaluhu bil kibrit, dan dimakruhkan akan menyegerakannya uban bil kibrit, dengan menggunakan kibrit, belerang. Uban kita beruban dicabut makruh, kemudian belum ada uban kita mempercepat uban juga makruh, pakai belerang biar putih. Ya, makruh juga. Dimakruhkan akan mencabut janggut awwala tulu'iha, pada awal keluarnya jenggot. Isaran lil muru'ah, karena mengutamakan bagi muru'ah. Wa natfu syaibi,
dan dimakruhkan akan mencabut uban, wasti'jaluhu akan mempercepatnya uban bil kibrit dengan belerang, wa nahwihi dan seumpamanya belerang, talaban li syuyukha karena mencari bagi ketuaan, pengen tua sebelum waktunya. Nah itu kurang bagus berarti. Yang bagus bagaimana juga apa adanya aja. Apa adanya aja. Murudah, apa arti murudah? Kembali ke matan, hewan yang disembelih akan dia nyawan pada hari ketujuh. Hai, yauma sabi'i pada hari ketujuhnya si anak. Hai, yauma sabi'i wiladati pada hari ketujuh lahirnya si anak. Wayusabu yaumul wiladah min sab'i dan dihitung akan hari lahir dari tujuh. Hari lahir dianggap hari pertama kan. Nah, jadi hari lahir masuk dari hitungan tujuh hari. Qauluhu yuhsabu yaumul wiladah minas sab'i dihitung akan yuhsabu yaumul wiladah dihitung akan hari lahir dari tujuh. Wa fi ba'dhin nusakhi minas sab'ah ada yang pakai ta ada yang enggak. Wa hadza bin nisbah lil aqiqah bermula ini itu dengan nisbah bagi aqiqah. Jadi dalam aqiqah itu kan tujuh hari ketujuh disunnahkan mencukur rambut, motong kurban. Jadi hitungan hari ketujuh itu hari lahir sudah dimasukkan dalam hitungan. Bi khilafil khitan dengan sebalik khitan fa inna yaumal wiladah la yuhsabu minha maka sesungguhnya hari lahir itu tidak dihitungkan darinya tujuh dengan nisbah baginya khitan. Khitan juga sunnah khitan hari ketujuh tapi hari pertamanya enggak dihitung hari lahir berarti hari ke-8. Kenapa? Karena akikah ya enggak mengganggu anak. Kalau khitan kan semacam menyakiti anak biar anak kuat dulu makanya lebih kepada masanya dipanjangkan. Ini wal farqu bainahuma bermula beda antara keduanya akikah dan khitan annan nadrahuna lil mubadarah ila fi'lil khair bahwa sungguh tinjauan di sini bagi menyegera kepada melakukan kebaikan segera melakukan penyembelihan akikah. Jadi tujuh hari pertama sudah dianggap satu. Hari lahir dianggap hari pertama kan biar cepat tujuh harinya. Wa nadharahunaka li ziyadatil quwwah dan karena tinjauan di sana di tempat khitan untuk menambah kuat supaya anak makin kuat berarti hari lahirnya enggak dihitung. Ini kayak akal-akalan ini. Maksudnya apa? Hadis apa namanya? Alasan akli liyah tamilahul walad ya, supaya menanggung akannya khitan oleh anak supaya anak makin kuat kan. Karena khitan kan sakit itu berarti hari ke-8 lah. Nah, hari ke-8 baru dianggap hari ke-7. Hari pertamanya enggak dihitung hari lahir. Waqad taqaddama annal halqa yakunu waqtal aqiqah. Dan sungguh telah terdahululah bahwa sungguh mencukur itu ada ia pada waktu aqiqah. Jadi dicukur itu ketika di aqiqah hari ke-7. Fa yakunu ma'al aqiqah yawma sab'i. Maka ada ianya mencukur itu bersama akikah pada hari ketujuh. Jadi hari ketujuh dipotong akikah, hari ketujuh juga dicukur. Li'anna fihil mubadaratu ila fi'lil khair. Karena padanya hari ketujuh itu menyegera kepada melakukan kebaikan. Fa innahu yusannu tasadduqu bi zinati sya'ri dhahaban fa fiddatan. Maka sungguhnya seseorang itu disunnahkan bersedekah dengan seberak rambut nisbah emas, maka perak, kama mara sebagaimana yang telah lalu ya. Wa in kana kalamul muhasyi yaqtadi ta'khirahu ma'al khitan. Sekalipun adalah kalam muhasyi, kalam Syekh Barmawi itu menghendaki ia akan menelatkannya. Menelatkannya. Ya, sedekah bersama khitan. Walau matal mauludu qabla sab'i, jikalau meninggallah oleh si anak sebelum ketujuh.
sebelum hari ketujuh anak meninggal. Wala tafutu bitakhiri ba'dahu. Nah, walau. Oh, berarti ini ulang nih. Disunnahkan dihitung akan hari lahir bersama tujuh. Ya. Tadi arti akikah yaitu hewan yang disembelih pada hari ketujuh. Kalau sebelum hari ketujuh anak meninggal bagaimana? Walau mata, sekalipun meninggallah oleh anak sebelum hari ketujuh. Jadi sebelum hari ketujuh anak sudah meninggal, tetap hari ketujuh sunnah motong akikah. Karena biar anak enggak jadi borok tadi, enggak tergadaikan, ya, itu maksudnya. Wala tafutu bitakhiri ba'dahu. Dan tidak luput ianya akikah bitakhiri dengan mentelakkan ba'dahu sesudahnya hari ketujuh. Sudah hari ketujuh kita belum motong akikah, tetap masih sunnah hingga 60 hari masa nifas sebagaimana di atas. Fa in ta'akharat lil buluq, maka jika menunda ianya akikah hingga balik, bagi balik, saqata hukmuha, gugurlah oleh hukumnya akikah fi haqqil aqi, pada hak orang yang berakikah untuk si anak. Amma huwa, adapun bermula dianya sendiri, fa mukhayyirun, maka dianya itu mukhayyar, diberikan pilihan dalam mengakikah an-nafsihi, untuk dirinya, wat-tarki, dan dalam meninggalkan. Tapi apakah hukumnya sunnah atau tidak? Coba kita lihat dulu kan. Walau matal mauludu qabla sabini, sekalipun meninggallah oleh anak sebelum hari ketujuh. Jadi qauluhu walau matal mauludu qabla sabini ghayatun, itu ghayah pada sunnahnya akikah anhu untuknya si anak. Fala tafutu bimautihi, maka tidak luput ianya akikah dengan sebab meninggalnya si anak. Dan tidak luput ianya akikah dengan ditelakkan sesudahnya hari ketujuh. Fa in ta'akharat, maka jika telak ianya akikah bagi balik, gugurlah oleh hukumnya akikah pada hak orang yang mengakikah untuk si anak. Fala yukhatabu biha ba'dah, maka tidak dikhitabkan akan dianya si aki biha dengannya akikah sesudahnya balik. Karena putus hubungannya si aki dengan si maulud ketika itu, listiqlalihi, karena sudah merdeka, bebasnya si maulud, ya, sudah balik. Wa hadza yaqtadi annaha tutlabu minal aqi ilal buluq. Bermula ini ucapan itu menghendaki ya bahwa sungguhnya akikah itu dianjurkan akan dianya akikah dari orang yang mengakikah hingga balik. Padahal di atas tadi kan sampai 60 hari doang. Ya, wa huwa mahmulun alama idza kana musiran biha qabla dzalik. Bermula ini itu dipahami di atas mah bila ada ianya orang yang berakikah itu kaya dengannya akikah sebelum demikian. Oh, ini maksudnya begini. Ketika anak dari lahir sampai belum 60 hari, orang tuanya atau walinya kaya, mampu berakikah, tapi enggak berakikah. Nah, itu tetap disunnahkan sampai balik. Tapi kalau mampunya melewati 60 hari baru mampu, enggak sunnah lagi. Nah, itu maksudnya. Bermula ini itu menghendaki ya bahwa sungguhnya akikah itu dianjurkan akan dianya akikah dari orang yang mengakikah hingga balik. Hawa bermula ini itu dipahami di atasnya bila ada ayahnya si akti itu yang kaya dengannya akikah sebelum demikian, sebelum balik. Walakin hasalat ta'khir, tetapi terjadilah oleh penundaan. Fala yunafi ma sabaqa, maka tidak ternafilah oleh ma yang dahulu ia daripada bahwa sungguhnya hal dan syaan itu idza tara al yasaru, bila datanglah oleh kaya sesudah kebanyakan nifas. Fala tutlabu minhu, maka tidak dianjurkan akan dianya akikah darinya seseorang. Eh? Jadi yang di belakang juga benar. Kalau mampu, sebelum 7 hari mampu, sunnah motong. Atau sebelum 60 hari mampu, sunnah. Kalau sesudah 60 hari baru mampu, enggak sunnah lagi. Di sini kenapa sunnah? Oh, ceritanya sebelum 60 hari dia mampu, cuma enggak melakukannya. Jadi walaupun sesudah 60 hari tetap masih sunnah melakukan akikah. Karena dia tidak melakukan bukan karena tidak mampu, tapi karena menunda. Nah, hingga sampai balik. Begitu balik, lepas dia. Jadi si anak itu kalau mau berakikah terhadap dirinya silakan, kalau enggak pun silakan, ya.
gitu maksudnya. Amma huwa qauluhu amma huwa il maulud ba'da bulughi, adapun dianya si maulud anak sesudah baliknya si anak. Mukhayyarun, maka dia itu dibebaskan fil aqi dalam mengakikah untuk dirinya, bahwa mukhayyarun fi dzalik, maka dianya itu diberi pilihan kebebasan pada demikian. Fa imma ayyauka an nafsi, adakala bahwa berakikah ya untuk dirinya, oh yatrukahu, atau meninggalkan ya akannya akikah. Alama huwa dhahiru ibarati, di atas mah dianya mah itu zahir ibarahnya syariat. Lakin ibaratu ba'dhum, tetapi bermula ibarat sebahagian mereka para ulama itu, fayahsuna ayyauka an nafsi, maka baguslah bahwa berakikah ya untuk dirinya, tadarukan lima fata, karena menggantikan bagi mah yang luput ia. Wadi aula, ini ibarat itu lebih utama. Apakah ada dalilnya kalau memang boleh akikah kita udah balik? Enggak ada dalilnya. Adapun hadis wa ma ruya, dan berulama yang diriwayatkan akan dia nyama min annahu, dari bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu aqqa'an nafsi, Nabi berakikah ya untuk dirinya ba'dan nubuwah, sesudah kenabian, fa batilun, maka hadis itu batil. Kama fil majmu', sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Majmu'. Nah, ini sampai di sini dulu barangkali. Nah, banyak gangguan pinggir jalan. Alhamdulillah sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.